Bawa yang bakar dari mana ini? Yo, what's up guys, selamat datang di Nili'i bersama saya Chandra Salai. Di Nili'i kita akan mereview makanan. Kali ini kita akan mereview snack yang baru-baru ini keluar iklannya di televisi. Apakah itu? Potabi ayam bakar. Jadi aku beli ini di minimarket harganya Rp10.500. Ya, dari kemasannya kita bisa lihat di depan warnanya orange dan di belakang warnanya putih. Di depan di sini ada tulisannya Potabi dan ada huruf katakana di bagian sini di atas Potabi. Ini bacanya Potabi dan tanda untuk bacaan panjang. Mas, kok bisa bahasa Jepang, Mas? Saya kan punya penerjemah. Cek di deskripsi bawah penerjemah saya, oke? Okay? Lalu di sini ada tulisannya snack nomor 1 di Jepang dan di sini ada tulisannya rasa ayam bakar. Lalu di bagian belakang ada tulisan biasa atau pedas. Lalu di bawahnya lagi ada tulisan atur sendiri pedasmu. Yuk, sekarang kita akan membuka potabinya. Oke, sudah kita buka dan kita cium dulu baunya. Baunya sangat sedap sekali. Oh, di dalam sini ternyata ada cabai bubuk ya. Ada 2 bungkus. Jadi ini untuk pedas biasa, ini untuk pedas gila. Katanya sih gitu di iklannya. Dan kita coba dulu potabinya tanpa cabai bagaimana rasanya. Kok rasanya kurang ya? Kurang melekat di lidah gitu rasanya. Kayak tawar. Oh, ini. Enggak. Kayak ada rasa ayam-ayamnya gitu. Yuk, langsung saja kita coba tuang bumbunya. Kita coba satu bungkus dulu ya. Sebelumnya kita coba dulu rasakan bagaimana rasa bumbunya. Wih, pedes. Oke, sekarang kita tuang bubuk cabenya satu bungkus ya. Kita aduk dulu biar rata. Oke, sekarang kita akan coba bagaimana rasanya pedas biasa. Rasanya enak. Bumbunya itu kayak tambah sedap gitu kalau ditambahi cabai bubuk. Jadi lebih enak gitu. Sekarang kita akan mencoba memasukkan 2 bumbu. Yuk, kita masukkan lagi bumbu cabenya. Warnanya jadi agak seberapa merah ya. Dan mari kita coba rasanya. Wow, pedasnya lumayan, tapi rasanya agak sedap gitu, jadi enak. Bumbunya ini, cabai bubuknya ini yang membuat sedap. Mantap. Rasanya itu enak, jadi mengingatkan waktu saya ngekos dulu, saya nonton anime sambil makan. Ini cocok untuk camilan karena isinya yang banyak ya. Kalian bisa nonton anime sambil nyamil ini. Mantap. Dan ini pedasnya nggak kayak di iklan sampai mulutnya terbakar-bakar, tapi ini rasanya nggak pedas gila menurut saya. Ini pedas sedep kalau ini. Enak. Pesawat datang. Sekali lagi. Sayang, sayang. Oh iya, nggak ada. Isinya banyak banget ya, nggak habis-habis. Gila tuh, aku dari tadi makan nih, sisanya masih banyak tuh, lihat. Kamu mau? Atau kamu mau? Atau guru les Konoha mau? Nggak ada yang mau, ya udah aku makan sendiri. Sayang, sayang. Iya, siapa ya yang mau aku suapin? Kamu atau kamu? Kata yang jawab deh dari tadi. Masih belum habis, sisanya masih banyak. Gila, ini sangat cocok ini kalau
buat nyamil-nyamil bareng teman-teman. Banyak isinya. Mantap, cuy. Dari snack-snack yang lain seharga 10.000 ke atas menurut saya ya, Potabin yang paling banyak. Makan Potabi sendiri sepertinya kenyang deh. Yuk, sedikit lagi. Tapi beneran ini pedasnya kurang pedas kalau menurut saya. Kalian, suapin aku dong. Suapin aku. Cuy, suapin aku, cuy. Kalian dengar nggak? Ya, makan sendiri lagi deh. Tinggal sedikit. Satu suapan lagi. Iya. Gila, tanganku sampai begini. Kebiasaan dari kecil ya, kalau habis makan snack itu enaknya jarinya diginiin. Jadi bumbu-bumbu yang menempel di tangan itu bisa kita nikmati. Tapi jangan keseringan makan cemilan-cemilan gini ya. Katanya sih nggak baik, katanya. Tapi aku suka, iya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, oke? Follow Instagram saya, @chandralukas saja. Dan kalian juga bisa follow Facebook page saya, Chandra Salai. Tulis di kolom komentar bawah, bagaimana menurut kalian Potabi rasa ayam bakar ini? Apakah pedas? Atau isinya memang banyak? Atau gimana? Tulis saja menurut pendapat kalian ya. Terima kasih and salam unyu-unyu.